Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, di video kali ini saya sedang berada di daerah larangan Ciledug nih. Di sini banyak banget jajanan yang menggiurkan nih teman-teman. Nah ini salah satu jajanan kesukaan Ea dan Bunda. Ea mau mukbang nih teman-teman. Tonton terus ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. A few moments later. Nah ini Bunda dan Ea udah berada di rumah ya teman-teman. Dia udah gak sabar nih mau makan okonomiyakinya. Okonomiyaki ini makanan yang ada di Jepang ya teman-teman, tapi sudah banyak dijual di Indonesia. Ini termasuk makanan kesukaan Ea dan Bunda. Ini rasanya sedang ya teman-teman. Ini ada sendok, kita udah siapin sendok yang kecil yang pink kita makan. Ini kayak ada apa gitu? Itu ada ikan cakalangnya. Ya, ada ikan cakalangnya nih guys. Tuh lihat tuh ada ikan cakalang. Wow. Kita makan ya. Biasanya ya pakai sumpit. Kita makan di sini dulu, kesiniin. Wow. Oh, sebelum itu, kalau kita mau makan, sebelum itu jangan lupa kita baca doa dulu ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Aku suka takoyaki. Okonomiyaki ya teman-teman, yeah. Bukan takoyaki. Ya dikira dia guys. Ini kok pedes ya? Sedang gitu. Siapin minum dulu ya guys. A few moments later. Kita makan nih, ini kita udah siapin minum. Aku takut cuma desain sebenarnya. Di dalamnya ada seafoodnya ya teman-teman, ada cuminya, terus ada sayurannya juga. Enak banget. Malam hari. Yeah. Ini adanya di komplek DKI Larangan Tangerang ya teman-teman. Bukanya dari sore. Biasanya tuh antri banget. Sekarang antri ya guys. Aku jadi bingung kenapa sekarang antri kalau malam guys.
ya kalau malam agak-agak nggak begitu ramai. Nih guys, dalamnya sayuran semua nih guys. Suka? Suka banget ini Bunda, terima kasih ya. Taburan cakalang ya teman-teman. Ini taburan ikan cakalangnya tuh banyak banget. Ini dia. Ini bukan yang tambah. Ini sih makan aku belum dikasih. Ini harganya berapa Bu? 22.000. Sebelumnya harganya 20.000 ya teman-teman. Naik 2.000 saja. Sebenarnya ini sedang, rasa sedang. Tapi mungkin untuk anak kecil ini rasanya terlalu pedas. Agak pedas ya. Juga ada sayur kawur. Itu antara kol ya atau sawi. Di sini juga menjual takoyaki ya teman-teman. Takoyakinya juga juara.
kalian tidak suka ikan cakalangnya, bisa request jangan pakai taburan ikan cakalangnya. Kalau eh suka pakai ikan cakalang atau enggak? Enggak terlalu suka. Wah, kira-kira ya habis gak ya teman-teman? Apa harus dibantu bunda nih? Habis kalian ya? Baik gak sama orang tua? Kalau baik komen ya. Ya kebanyakan yang ini gak bisa, serta aku gak bisa. Ini sebenarnya porsinya bisa untuk berdua ya teman-teman. Jadi Ea ini kebanyakan. Jadi dia sudah nyerah, nggak habis. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bye bye. Terima kasih. Ah, ternyata lagi dia. Udah.